Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali ke Mingguan Amaz bersama saya Nisaki. Untuk mengetahui berita menarik sepanjang minggu ini dalam dunia teknologi, tonton video ini sehingga ke penghujungnya. Minggu ini kita mulakan dengan berita penawaran kredit sebanyak RM30 kepada rakyat Malaysia melalui program e-Tunai. Kini rakyat Malaysia boleh menebus kredit berkenaan dompet digital GrabPay, Touch & Go e-wallet dan Boost. Setiap pengguna hanya boleh melakukan tebusan di satu dompet digital sahaja dan kredit yang diterima perlulah digunakan sebelum 14 Mac 2020 kelak. Beralih ke arena teknologi peranti pula, Realme secara rasminya memperkenalkan Realme 5i untuk pasaran tempatan. Ia dilengkapi skrin 6.5 inci, dijana chip Snapdragon 665, memori 4GB RAM dan storan 64GB. Melengkapkan peranti adalah kamera utama 12-2-2-8MP dan kamera swafoto 8MP. Di Malaysia, ia boleh didapatkan pada harga RM599. Realme turut melancarkan fon telinga nirwire yang dinamakan Realme Buds Air. Peranti ini dijual pada harga RM299 selain ia turut boleh dijual di Shopee bermula 21 Januari pada harga RM199. Tidak ketinggalan, Oppo hadir dengan telefon pintar terbaru iaitu Oppo F15. Ia merupakan variasi peranti Oppo A91 untuk pasaran global yang menawarkan skrin 6.4 inci, dijana chip Helio P70, memori 8GB RAM dan storan 128GB. Melengkapkan peranti adalah 48-8-2-2MP, kamera swafoto 16MP dan bateri sebesar 4000mAh. Setakat ini, tarikh dan harga jualan masih belum diketahui lagi. Mengenai Oppo lagi, Oppo & Co Free kini rasmi untuk pasaran Malaysia. Ia hadir dengan sokongan Bluetooth dan pembatalan bunyi hingal berasaskan AI ketika menjawab panggilan suara. Fon telinga nirwire ini dijual pada harga RM499 sepasang. Selain itu, Jabra Malaysia melancarkan set fon telinga nirwire yang dinamakan Jabra Elite 75T. Ia menampilkan 4 mikrofon terbina, sokongan seruan pembantu digital dan kawalan bunyi melalui aplikasi Jabra Sound Plus. Di Malaysia, ia dijual pada harga RM949 selain pengguna turut boleh mendapatkan aksesori pengecasan nirwire bermula suku kedua tahun 2020. Tidak ketinggalan, Amazfit turut hadir dengan fon telinga nirwire tersendiri iaitu Power Buds. Ia hadir dengan kemampuan bateri selama 8 jam dan kualiti audio yang baik dengan sokongan mod Motion Beat. Bukan itu sahaja, Amazfit turut menampilkan alat bantuan tidur yang dinamakan Amazfit Zen Buds. Ia membawakan rekaan seakan TWS dan menyertakan sistem penggera yang terbina padanya. Mengenai Amazfit lagi, jenama ini memperkenalkan peranti seakan jam tangan pintar iaitu Amazfit Beat S. Ia dilengkapi skrin bersaiz 1.28 inci, sokongan 10 mod sukan dan fungsi kawalan muzik. Namun, tarikh jualan peranti untuk pasaran tempatan masih belum diketahui. Seterusnya, Apple Mac Pro versi rak kini ditawarkan pada harga bermula RM27,999 untuk sebuah. Bagi yang berminat, peranti ini boleh dipesan terus menerusi laman Apple dengan masa penghantaran sekitar 1 hingga 2 minggu. Dalam arena aplikasi dan perisian, Google telah mengumumkan yang mana sokongan Chrome Apps akan ditamatkan secara berperingkat. Sokongan untuk pengguna biasa bagi Chrome Apps di Windows, Linux dan Mac akan ditamatkan pada Jun 2020 kelak, sementara untuk pengguna perusahaan dan pendidikan pada Disember 2020. Pada minggu ini juga kita menyaksikan Microsoft telah melancarkan pelayar web yang dinamakan Microsoft Edge kepada umum. Ia dijana dengan enjin Chromium selain menyertakan sejumlah ciri-ciri web terbaru dengan lebih pantas. Bagi yang berminat, pelayar web ini boleh dimuat turun untuk Windows 10, Mac, Android dan iOS. Facebook pula dilihat mula menguji rekaan antara muka baru. Ia membawakan rekaan yang lebih memfokuskan fungsi Stories dan Facebook Groups. Setakat ini, ia hanya diperkenalkan untuk sejumlah kecil pengguna. Grab telah menambah sokongan pemesejan chat pada pengguna. Dengan ini, pengguna boleh menghantar mesej kepada rakan-rakan dan menghantar duit melalui GrabPay menggunakan sokongan yang sama. Walau bagaimanapun, ciri ini masih dalam peringkat beta. Akhir sekali, Unify Plus Box kini ditawarkan kepada umum. Ia dilengkapi memori 2GB RAM, storan 8GB, dijana sistem operasi Android TV 9 serta membawakan aplikasi terbina seperti iFlix, View dan Yap TV. Kotak multimedia ini hadir dengan pelan Unify 30 Mbps, 100 Mbps dan 300 Mbps. Sementara pelanggan sedia ada pula boleh mengemaskini kontrak selama 24 bulan bagi mendapatkan Unify Plus Box. Sekian aku meringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisaki untuk Amaz. Yosh!